Halo, balik lagi bersama channel Power Editor. Oke, terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini ataupun yang baru masuk pada channel ini. Bisa aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk kali ini, saya akan memberikan tutorial kepada sobat semuanya bagaimana caranya cropping video atau foto pada CapCut PC ini. Di sini saya mempunyai video di mana orang berjalan ya, sedang menelepon dengan video landscape. Nah, nanti kita akan potong secara landscape saja mengikuti, atau nanti bisa pada portrait juga. Tentunya saya akan memotong atau mengcropping di bagian sini saja ya, biar tidak terlihat luas bagian depannya. Yaitu di sini saya mempunyai dua cara. Pertama, kita klik di bagian video tersebut, kemudian kita pergi ke klik kanan, kemudian edit dan pergi ke tulisan crop. Oke, di sini akan muncul seperti ini. Bisa kita tarik langsung seperti ini. Nah, dia bisa di adjust secara custom atau kita bisa menggunakan rasio. Di sini ada rasionya, bisa 1:1 yaitu kotak seperti ini, atau 3:4 seperti ini, atau 4:3 atau juga 16:9 dan yang terakhir 19:6 seperti ini. Itu bisa, atau juga kita rotation juga itu bisa di sini. Seperti itu. Nah, karena kita masih ingin di landscape, jadi kita seperti ini saja. Kemudian kita perkecil jadi seperti ini. Kita posisikan di tengah misalkan ya. Oke, kita confirm dan hasilnya menjadi seperti ini. Mungkin perlu diketahui ketika kita cropping dari video, yang pastinya video kita itu rasionya atau pixelnya akan terlihat pecah ya, karena secara otomatis nanti videonya akan jadi zoom seperti ini. Dia akan menjadi lebih pecah seperti itu. Untuk yang trik kedua, di sini kita redo dulu. Untuk trik yang kedua, bisa klik dari video tersebut, kemudian kita pergi ke icon ini ya, icon crop. Kita klik saja, kemudian muncul seperti barusan yang bisa kita adjust dengan menggunakan free. Bisa langsung kita adjust semau kita dan menggunakan rasio yang sudah tertera pada aplikasi ini. Apabila sudah, bisa kita confirm dan nanti akan berubah. Oke, segitu saja dari saya. Thanks for watching, share, like, and comment jika itu bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. And see you in the next video.